Pencurian kotak amal terjadi di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Pinus, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Selasa, 30 November 2021. Dalam rekaman CCTV yang viral di jagat maya, tampak pelaku melakukan aksinya sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi tersebut, pelaku menggunakan mobil Honda Mobilio berwarna hitam, yang diparkirkan di depan Masjid Miftahul Jannah. Menurut kesaksian marbut masjid, Rahmat, pelaku sebelum melakukan aksinya duduk terlebih dahulu di depan masjid dan berpapasan. "Saya waktu itu mau persiapan untuk azan subuh. Pas mau ke WC, saya sudah lihat tersangka sedang duduk di depan masjid," ujar Rahmat. Rahmat menyadari kotak amal masjid raib saat ia akan mengisi kembali masker yang disediakan di pintu depan masjid. Namun, saat itu ia curiga masker dan hand sanitizer yang selalu ada di atas kotak amal, telah tergeletak di depan halaman masjid. Dan baru menyadari kotak amal masjid tersebut raib dicuri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!